صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa kabar sahabat muslim pencinta salawat yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Semoga sahabat muslim semuanya senantiasa diberikan keberkahan umur, ilmu yang bermanfaat, dan keberkahan rizki yang melimpah, serta selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, saya akan berbagi sebuah amalan doa mustajab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana bila kita selalu menjaganya dan mengamalkannya, kita akan diberikan kecukupan dalam urusan rizki. Sebelum tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk selalu berdoa. Selain doa sebelum tidur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan doa yang apabila dibaca akan diberikan kecukupan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya fadilah yang didapat, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerukan bahwa orang yang membacanya tidak akan diberikan sesuatu yang lain melainkan kecukupan rizkinya. Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, saya mengajak sahabat muslim semuanya untuk ikut serta dalam syiar Islam dengan membangun channel ini, agar dapat terus berbagi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, dengan cara menekan tombol subscribe dan menyukai video ini. Dengan begitu, sahabat muslim juga ikut serta dalam menyiarkan kebaikan dunia dan akhirat. Bagi sahabat muslim yang telah mensubscribe dan menyukai video ini, saya mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan rizki yang banyak serta berkah kepada sahabat muslim semuanya. Dimudahkan segala urusannya, hidupnya berkecukupan dan mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak bacaan doa dan amalan khusus yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Tujuannya sendiri tidak lain adalah sebagai benteng diri dan cara pendekatan diri kepada Sang Pencipta untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Ada amalan yang apabila dibaca malam hari, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepadanya. Para ulama juga menafsirkan kecukupan yang dimaksud adalah kecukupan dari segalanya, baik dari segi dunia, ibadah, akhirat, kesehatan, dan kecukupan yang lainnya. Amalan yang dimaksud adalah dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Disebut dalam hadis dari Abu Mus'ud Al-Badri radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka dia akan diberikan kecukupan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berikut bacaan doa dari dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi لنفارق بين أهد من رسله وقالوا
سمعنا وأعطنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Adapun dua ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, para ulama mengatakan baca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah sebelum tidur setidaknya satu kali. Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan hidup dunia dan akhirat akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Anda terbangun. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mampukan kita menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan rezeki kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala bahagiakan kita di dalam ketaatan kepadanya. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya bagikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi Anda dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat buat Anda semuanya. Dan telah sewajibnya kita saling mengingatkan sesama muslim untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar, dan yang salah datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Wallahu a'lam bisawab. Khairul kalam subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك.